Salam serakup ngagai Raban Bumi Kenyalang. Beguling aku Marzela sigai bab berita Iban TVS jam 7. Kita lancur ngagai isi berita. Berindi hari penuh sangu stik nyadi di Kabung. Palan servis Dun Kabung nyuak bantu ngau nakak pengelengkas. Tunggu ambil ke ruang bilik ti kena penusahnya boleh bantu wang ringgit ngau barang pemakai. Untuk tiga rumah yang hangus penuh, nya dah menyalurkan sumbangan pribadi, sumbangan adun pun berupa wang cash money lah, and then food basket, and then rumah yang kena tempias ada dalam lima buah rumah yang kena tempias. Kita akan baik pulih segera itulah, insyaallah itu nya dari segi dindingnya ada atapnya hangus kita tukar, should be done by today insyaallah lah. Ia tindakan daripada adun Kabung pun. Kuya, Siti Ari rumah ti Angus Lengis udah dipasuak dalam ripih program nerima rumah rakyat serentak Sarawak, ungkup Renggat Keterubah. Berindi Ari program Malaysia Rumah Kedua Ku diketuka MM2H. Perintah dekat berarti serta mansik baru program kedekat diaturnya secara komprehensif. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngomen Asa Dato' Sri Nancy Shukri, madahkah program itu dekat diperhati, nyengkau nyeletik programnya Kenyau yang dipenyadi bak tahun 2002. Selain itu, penutupan sempadan negara serta kawalan kemasukan warga negara asing ke negara ini sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu adalah masa terbaik bagi memberi peluang kepada kerajaan untuk menjalankan penelitian semula terhadap program ini yang mana ia tidak pernah melalui semakan terperinci sejak ia dilancarkan pada tahun 2002. Penelitian terperinci yang dijalankan ini merangkumi pelbagai aspek antaranya termasuklah kriteria, syarat-syarat dan insentif yang bersesuaian. Ia mansut kejakunya lebuhnya wetanya Kaban Parlimen Petaling Jaya Maria Chin berkawal dengan program MM2H tidak ketu kemaya Aung Kunsil Negeri Maya Ari 1. Nangkan kenya lebuh neranggau siliak sentang peminta baru MM2H tu Saud Nancy. Untuk makluman ahli yang berhormat, berikutan pembekuan program MM2H secara sementara ini, Motek selaku penyelaras kepada program MM2H tidak dapat meneruskan pemprosesan permohonan baru. Hal ini mengambil kira pemprosesan permohonan MM2H ini juga melibatkan pelbagai kementerian dan agensi yang turut terlibat dengan keputusan pembekuan sementara tersebut. Kuia dokumen peminta ungkup urang tinggal program MM2H kepada diproses, udah dipulai ke baru ngagai peminta. Bertemu baru. Sama nyaga tanah kitai, kelebih agak tanah ke udah diberi bak baru Seksyen 18. Anang sesekali nukar hak ngempu ngagai orang bukai atau ke orang luar. Sapit Kepala Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing, nyemetak madah. Tanahnya mesti dijaga mana ngambil ke meri hasil penatai ngagai rakyat laban hasil ari tanahnya meruan belamaya. Nak mesti jalan di rumah tak namanya produk ni gagak ni. Semua tu berkaitan mesti kaitan makan ari land survey lalu agriculture ari tamak tenaga jalan sebulan tu penemu tu. Awak kita rumah panjang nak tinggal ari orang. Nyak tuju yang mana. Jadi kita itu anak harus susah hati. Anak susah hati. Tadi aku nanya tuan rumah. Sampai Seksyen 6 di gagal berbicara. Nanti Seksyen 6 sampai. Sampai Seksyen 18. Tadi ini tiap kiamat. Seksyen 6. Ia dalam pikir aku. Seksyen 6 itu diguna apa kita. Mereka guna meraga, magar tanah kita kayak kacau orang bukai. Kami dia mudah. Ya pilih dong, Seksyen 8 sampai datanya Seksyen 6 sudah. Jadi orang bekerja batang, tak tamak dia tagang saja. Jadi pagar, dan jadi ya. Masih yang madah, rakyat di rumah panjai ngembuan tanah keluas. Lalu sida uliah ngemansang tanahnya, enggau pengawak bertanam bertupi. Tuk ujung ke sida, boleh hasil penatai enggau ekonomi kena putus dalam ruang bilik sida. Kelimpah rinya, ia madah bisi orang luar nguji ngacuk runding rakyat. Ngambil ke anak nyuka tanah babaro Seksyen 6 tu laban sangka sida nyak sitik cara perintah ngerampas tanah rakyat.
tentang sangkatnya semina petenah, laban tanah yang pun begak disukat dengan Seksyen 6 undahnya ditangkan ke Seksyen 18. Nanti petanah ya dia berkelalan dia. Dia ditok ngasornya nyukat, dia keluaran nyukat tanah ini. Akhirnya salah punya pemainnya. Jadi aku yang tak Seksyen 6 itu gagal orang perintah ngambil tanah kita. Ya, pernah mana? Jadi itu Datuk Ahmad Dari Ahmadah mengaku dek Tuan Nuruh mengatuh menguji ke rumahnya aku nak tak Seksyen 6 dulu. Ya. Kan hanya berapa tanah ngambil perintah di bukannya. Kak menguji, kak aku suka tanah itu dia. Tahun 2017 berakhir, nyukat tanah kena Seksyen 6 di rumah juga Sungai Majau balik. Dalam 3 tahun nyukat orang 4,000 lebih hektar. Udahnya terus gagak dengan Seksyen 18. Dan 27 hari bulan kemarin 123 ekor orang menerima rumah namanya tanah kena Seksyen 18. Gambik ke contoh kok ya, tanah sidak di rumah lugat Sungai Majau tidak disukat pebaru Seksyen 6, udahnya disukat pebaru Seksyen 18, lalu buat pengerami nyerah ke surat hak ngempu pebaru Seksyen 18, ngagai 123 ikut pengempu tanah, maya 27 Oktober apit lama ke udah. 7 tanah disukat pebaru Seksyen 6, ianya magar tanahnya awak kena ulir dijual tak kena beli sekali ke di keruga orang bukai. Ia maksud kejakunya bahawa pengerami menjadi kegau untuk program Agriculture Outreach Program Agrikop Siri 4 Baruman Nibang Ulu Arif Selangau Mayari 5 Minggu Siti Niat kemari. Bapak pengerami ke sama rakyat di Ndur Dun Kakus diperansang nambah ke hasil penatai sidak ngagai tikas kelebih tinggi nengah pengau bertanam betupi. Ekonomi sidak megak oleh majak ngerembai ngambil ke gaya penghidup sidak lebih senang jemaila. Menteri Muda Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putera Datuk John Siki Tayai madah kursus bakanya oleh merik penau penemu ngagai orang berkebun sentang cara baru ngau lebih engkeman. Ada 15,000 siti ruang bilik rata pemisi. Bah, begini ketua. Kak kena menuh ke target kak, ngisi target 15,000 sebulan bak kita sepintu bilik. Nanti penata kondisi itu nak berubah. Nanti cara kita ke bumai buat rumah panjang itu nak berubah. Penata kondisi itu tadi nak diadu ke tuan ke mana. Nak ada jalan. Tang 10 tahun kakak datang. Nanti itu dia turun di titik. Kita kena padah ke sekelebih ke sedap hari di masa pertanian. Nanti penata kondisi itu atau niki. Anak tua sudah jual tuan ke sekolah. Nak berpanggil. Nak nanti berpanggil buat perintah scholarship. Lawat. Kuya cara moden bertanam tupi oleh nyungka agi gaya ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelimpah rinya ia madah agi belanja projek pemansang padun kakus kenyori tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020 manggai 310 juta ringgit. Projeknya tadi nyengkawa mengagak bungkur jalai alun, perengkak guna utiliti karan sekali ke res tak ke sares, projek bekalai bakas sawas, RTP, MRP yang kau mbak tahu untuk perintah udah meri bantu ngagi orang kebun bak negeri tu nengah AFF. Tanti kita dengar yang mayo, menua kita itu besar, kakus, anak, ulu anak, arif, ulu arif, lalu sampai ke jalai sampai jalai muka, ke jalai selangau muka, kosan kita, sitik kosan itu besar. Nyalai yang pedak kita nak tentu ngalah. Tang kita akan pedak pengansian ku dah datang. Api kita sudah datang keluar, nak ada tengah apa? Nama aku. Lalu pihak pegang, jalan kita sudah datang, nak ada tengah apa? Jalan yang sebut, kita sudah datang semua sampai kaki rumah, kaki tangga sekedap pula kita. Udah ada jematan, kita akan layang sungai yang main wakil mudah juga bergabat kaku jematan besi, kita direct gitu. Minat gendak, kaki aku itu rumah jantir. Kak pernah, kak mengagak, ya kak pindah. Baik aku mengagak jematan besi, kaki-kaki. Tahu? Semua bukan batang rib itu dah gagak penyelamatan besi, kita semayar sungai. Minta rib! Asal itu dah dadu ke tu megang. Kila rib ke megang jalan ke Penamak dah bungkus 4 juta getal jalan baru kita sebelum berubah sebab. 4 juta 800 kemari getal jalan dari simpang dari sekolah. Ha? Ilik rib ke. Lalu Siti ini... Penyampau 35 menara telecommunication sudah didiri ke Bandur Dun Kakus. Pihak megak,
John Kennedy Kaban Kunsil Negeri Kakus menggak ngemendar ke ungkup RM19,000 ngagai komiti penglikun engkau pemansang genturong pendiau JKKK RM5,000 ngagai biro orang induk rumah Nibang. Ia mansut kecakunya apa pengerami menjadi kenggagu nutup program Agriculture Outreach Program Agricop Siri 4 Baruman Nibang Ulu Arif Selangau mayari 5 minggu Siti Nyin kemari. Tok berita ti baru udah diterima kami. Sarawak hari itu ngerikotkan 14 kes baru positif COVID-19. Kesemua kes direkodkan dari pelilih Kuching. Tengujung ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 906 kes. Chairman Komiti Penyanga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Unggak Embas Madaka, 14 kes positif baru COVID-19, ianya 5 kes dari kluster Green Hill, 3 kes dari Wisma Sebekas, 4 kes baru, Siti kes sama belah dari kes import B, Peranak Indonesia, ianya kes di Persa Maya Gawak engau kes baru. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ingin mengistirahkan satu kluster baru iaitu kluster Wisma Seberkas di daerah Kuching. Kes ini melibatkan dua premis yang berada dalam bangunan Wisma Seberkas. Kes mula dikesan apabila kes 866 menjadi saringan. Kediri pada 26 Oktober 2020 kena mengalami demam dan batuk. Susulan daripada pelaporan tersebut, 7 kes lagi dikesan melibatkan kluster ini. Kes-kes ini dalam lingkungan umur 13 hingga 37 tahun, di mana satu kes merupakan ahli keluarga dan 6 kontak tempat pekerja. Ini menjadi kejumlah kes dan kluster ini seramai 8 kes termasuk indeks kes. Setakat jam 12 tengah hari ini, terus 121 individu telah disaring melalui aktiviti pengesahan aktif yang sedang dijalankan di bangunan Wisma Seberkas. Kelimpah harinya 8 kes baru di Udah Suman serta dikemendar ke Pansuat Ahli Hospital Besai Sarawak Saritu. Penyampau kes di Benone Perubat serta dipasok ke Bawat Isolation Hospital ianya urung 126 iku orang. Saritu mega 26 PUI baru diripotkan lalu 2 PUI kebukai lagi ngati pemutus Ari Makmal. Nyaja lansak berita iban ari aku Marzella Sigai. Madah kediri mumpuk dulu. Terima kasih.